Hello guys, welcome back to Teknologi Senada. Where are you today ya? Kali ini kita ada di D10T. D10T ya. Caterpillar dozer ya. Kita akan review ya cara efisien servis drain oli engine sama oli transmisi ya. Caranya ini ya. Ini wastafel ya. Ini dengan punya ini. Baru ke koplernya, kopler engine sama transmisi ya. Kopler engine. Oke ya, nah ini guys, ini cara lebih efisien mengurangi kontaminasi limbah ke tanah ya. Jadi langsung disedot ke waste tank ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa kita sharingkan. Nah, jangan lupa subscribe, like, and comment yo. Nah, ini adalah D10T Caterpillar. Servis 2000 ya. Servis 2000 jam.